Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman pagi ini di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan dilancarkan semua urusannya. Amin amin ya rabbil alamin. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe. Nah, pagi ini saya mengajak teman-teman menelusuri perjalanan di suasana pagi di Jalan Poros Samarinda Tenggarong. Nah, rute kita hari ini dari Desa Margasari, Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, oke teman-teman, bagaimana keseruannya? Ikutin terus video kami sampai selesai. Terima kasih. Lanjut. Nah, beginilah teman-teman suasana di pagi hari Jalan Poros Tenggarong Samarinda. Segarnya. Sip ini mengantar karyawan pulang dan menjemput yang mau masuk pagi. Dari Desa Margasari. Nah, sekarang kita sudah berada di Desa Bakungan. Nah, beginilah suasana di pagi hari Desa Bakungan, teman-teman.
duri. Kecamatan Lowajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, ini teman-teman, ini kecamatannya udah lain nih teman-teman. Kalau tadi kita pertama start itu Kecamatan Lowakulu, sekarang kita berada di Kecamatan Lowajanan, Desa Lowaduri. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini di depan teman-teman nih. Ini pasar, ramai pasar di pinggir jalan ini. Nah, ini teman-teman pasarnya. Ini namanya Pasar Pagi. Pasar Pagi Lowaduri. Ini pasar hari-hari nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekian dulu videonya untuk melihat suasana pagi di Desa Lowaduri di Kecamatan Lowajanan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video kami sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.